Nah, ini pohon cengkeh kita, teman-teman. Ketemu lagi saya dengan Pak Detani. Wah, ini kebun cengkeh kita. Di sela-selanya ada kebun kopi juga lah. Nah, ini sudah berbuah, cuman masih kecil-kecil. Nah, ini masih seginilah buahnya. Nah, ini nih. Belum nampak bijinya, masih kecil. Nah, ini macam nih. Nah, sudah berbuah ini, tapi masih baruan. Nah, ini nih, bakal buah ini. Ini anggota saya dari sana, dua orang. Nah, berbuah ini, begini ini, berbuah semua ini. Nah, ini bakal buah semua ini untuk panen bulan 6. Setelah aku. Setelah dulu bosku. Nah, dibawa-bawa aja. Nah, ini kan dari tanah. Nah, bayangkan. Nah, ini sampai di atas ini berbuah ini. Sebentar, paling di atas tinggal 1 meter yang enggak. Nah, ini. Ini keliling ini. Nah, itu ada yang buah bulan 1 itu sudah merah itu. Nah, kita tunjukkan dulu kawan. Nah, itu dalam itu. Nah, ini. Kopi kita, tapi belum bisa ditransfer ini pongkawa. Ditransfer apa namanya, dikirim, di packing, karena masih hijau buahnya kawa. Nanti bulan 6 kita kirimkan om guru di Parepare. Nah, ini. Nah, ini masih hijau om guru, jadi belum bisa kita kirimkan ya. Tunggu sabar bulan 6, mudah-mudahan ada. Nah, ini baru mulai sedikit-sedikit, tapi ini masih di lahanan ini om guru. Nah, itu sana sudah di peti baba, baba kemarin sudah ada tangganya itu kemarin. Ini berbuah bulan 1 kemarin itu. Ini kena hama ini makanya agak kering. Nah, ini cengkeh yang umur 5 tahun ini. Ini 5 tahun ini sudah belajar juga ini berbuah. Nah, tapi dia tidak sama dengan tadi. Nah, ini baru satu-satu bakal buahnya. Nah, ini masih pucuk merah ini. Masih muda ini belum. Makanya belum terlalu sempurna yang berbuah. Karena apa, jendengnya nah kuat. Itu ada lah. Mana 5 tahun tak apa nanu bang. Ya TM sama tujuan ini aja di merata tuh mimbul ngotot. Tapi mana biti-biti. Pahami saja anle bahasa. Nah, si campur aduk pakai bahasa kue ini bakal luas semua ini. Ini. Oh. Wah, itu saat itu ini aku. Mana ante. Mana sangat 2 ton. Mana milada itu vira kawak mimbul sabak. Nah, ini. Yang sebut tadi baru 5 tahun itu baru belajar dia. Kalau ini ada juga pohon durian saya itu. Nah, ini yang kecil-kecil ini baru 5 tahun. Ini itu pohon durian kau ini. Ini pohon durian ini cuma masa umur 10 tahun, tapi syukur tuh membuah mau melada asam jadi pikir dulu. Karena pisen tuh benar. Ya, buka tiar rambutan kau ya, membuah nanti petak enak sampai. Ini hampir mati dulu ini. Tapi saya semprot hama. Ya untuk teman-teman ini saya pakai Fordan sama Nurel kemarin. Wah, ini bakal buah semua ini. Yang sudah pucuknya ini sudah hijau, enggak hijau, enggak kuning lagi, enggak merah. Sudah hijau itu baru-baru itu. Ini sudah 3 kali berbuah ini. Sudah banyak buahnya sampai pucuk itu. Itu juga kena hama itu. Hampir mati kemarin itu, tapi pucuk kemarin itu sudah mulai berbunga. Ya, apa namanya? Berdaun. Berbuah juga itu. Ain deh. Ya teh oh mangkrong merah hari itu teh. Kering dulu. Tapi puji Tuhan ini sudah membaik, sudah berbuah lagi.
Tejong malinam ajam ato. Oh. Jaringku to.